Emang Bos, umpannya jos ya Kang, jos, umpan apa skandos, tadi namanya, ulat cadas, ulat ulat cadas, ulat cadas ya. Oke, mantap. Kita lihat Kang Sagim lagi merakit dulu ya, menggunakan joran tegeng ya Kang. Untuk media umpan kawan-kawan, sini kita cari di sekitaran apa ini, cadas ya Kang, seperti ini. Nah di sini ada, nah ulatnya seperti ini kawan-kawan nih. Tuh. Jadi ini ulatnya seperti ini tuh. Mereka tinggal di dalam ini nih. Kalau sebutnya sini cadas kawan. Nah, di dalam-dalam seperti ini tuh banyak lubang. Mereka tinggalnya di dalam. Nah seperti ini bentuknya ulatnya ya. Oke, semoga saja memakai umpan ini gacor ya. Kita lihat ikan apa yang makan. Oke, jadi seperti ini ya, batu cadas ini ya. Di sini dalam terdapat lubang-lubang yang dihuni oleh apa yang ini ya, seperti serangga itu kecil-kecil. Ini kawan-kawan banyak sekali di dalam, lihat. Nah itu di pada dalam ya, lihat. Nah seperti ini. Nah ini dia. Copot. Seperti ini kawan-kawan tuh serangganya ya. Ini sangat itu sekali buat mancing ikan-ikan wader sirip kuning ya, dan sirip merah. Oke, terus kita cari ya. Nanti mereka itu bersarang di dalam ya Kang ya. Itu dia. Kita langsung tes kawan-kawan di spot ini ya. Ini aliran sungai Cibeet, perbatasan Kabupaten Karawang dan Bogor. Ya, Kang Sakim kita lihat akan memulai. Bismillah Kang, semoga dapat banyak. Kita langsung buktikan umpan. Sakim strike. Lihat lengkungannya. Ini mantap. Kan apakah ini Kang Sakim? Kan lawak, Bos. Lawak ya? Coba lihat Kang. Nah, oke, mantap. Berarti umpannya jos ya. Tiga jari Bos. Oke, mana lihat Kang. Kan lawak kawan-kawan. Oke, mantap Kang. Oke, strike lagi Kang Sakim tuh. Oke. Mantap euy. Set. Lawak deh Kang. Lawak deh ya. Oke. Up. Banyak. Banyak ikan lawak di sini ya kawan-kawan tuh.
Oke, mantap, ternyata memang bos, umpannya jos ya Kang. Jos. Umpan Skandros. Apa tadi namanya? Ulat cadas. Ulat cadas. Ulat cadas ya. Oke, mantap. Ih, kita lihat Kang Sakim strike lagi. Oke. Mantap, strike lagi tuh. Mana Kang? Ini. Mantap. Berapa jari Kang? 3 lah. 3 jarian lah. Ya, sama kayak tadi. Mantap. Ini dia hasil akhir ya. Di apa ya Kang? Nah, ikan nelawak ya, dapat 3 ekor. Ini ada ikan wader sirip kuning 2. Oke. Ya, ikan nelawak mantap.